The East European Shepherd, anjing ke barat Eropa Timur. Anjing Eropa Timur adalah hasil persilangan dari anjing gembala Jerman dengan anjing ras Rusia, termasuk anjing gembala Asia Tengah dan anjing gembala Kaukasia. Anjing gembala Eropa Timur adalah anjing yang seimbang, sangat gesit, sensitif, setia, dan berbakti kepada pemiliknya. Mereka selalu percaya diri dan suka bermain, meskipun sangat protektif terhadap pemiliknya. Anjing gembala Eropa Timur diketahui sangat waspada terhadap orang asing. Anjing-anjing ini tidak kenal takut dan menunjukkan perilaku melindungi dan melakukan segalanya untuk melindungi pemilik beserta keluarganya. Anjing-anjing ini memiliki fitur perlindungan yang hebat, tangguh, dan kadang bisa menjadi agresif, menjadikannya anjing penjaga yang hebat. Mereka sangat cerdas dan suka melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pemiliknya. Anjing gembala Eropa Timur jantan bisa mencapai tinggi 26 hingga 28 inci, sedangkan betina berukuran 23 hingga 26 inci. Anjing gembala Eropa Timur memiliki bulu pendek yang tebal, tulang yang kuat, dan otot yang berkembang dengan baik. Anjing-anjing ini dapat hidup di apartemen maupun di luar rumah, bahkan dalam kondisi iklim yang dingin sekalipun. Anjing gembala Eropa Timur adalah anjing pekerja, sehingga mereka tidak pandai bergaul dengan anak-anak atau hewan peliharaan yang lain. Anjing cerah ini memiliki jiwa pemangsa yang kuat, yang berarti mereka suka mengejar hewan lain. Jadi, lebih baik jika tanpa hewan peliharaan yang lain di rumah Anda. Umur anjing ini biasanya antara 10 sampai 14 tahun, tergantung pada kesehatan, diet, dan aktivitas fisik mereka.